Assalamualaikum. Hai Mom, selamat datang di channel Diary Bunda Prima. Hari ini saya mau berbagi resep cara masak sawi putih ikan teri. Nah, mungkin ini udah biasa ya dimasak, tapi saya mau berbagi bagi yang belum tahu aja. Tadi itu bahan-bahan yang udah saya catat, yang udah saya tampilkan. Setelah bahan-bahan itu disiapkan, kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak gorengnya agak panas, kita goreng pertama-tama adalah ikan teri. Kemudian sisihkan dan kita goreng bawang putih. Setelah bawang putihnya menjadi agak kecoklatan, aromanya udah keluar, baru kita masukkan sawi putihnya. Setelah sawi putih agak layu, baru kita campur dengan ikan teri asin yang udah kita goreng tadi. Diaduk-aduk ya moms, diaduk-aduk terus sampai rata dan tercampur. Nah, saat seperti ini kita bisa masukkan garam, lada, dan kaldu jamur. Buat teman-teman yang suka kering, bisa langsung disajikan. Tapi karena kemarin saya pasangan lauknya itu kering, maka sayurnya kemarin saya buat berkuah, maka saya tambahkan air dan juga jangan lupa ditambahkan juga dengan garamnya, lada dan kaldu jamur ya, karena rasa pasti berbeda. Kemudian setelah itu baru kita sajikan. Nah, buat teman-teman yang baru belajar masak bisa cobain resep ini. Selamat masak. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.